Gibran mengancam mundur kalau PDIP gabung. Ngeri sekali. Gimana respon Anda? Apa dia mengancam mundur terus mau jadi apa? Ya gini loh, orang kan ngancam mundur harus ada value-nya bos. Ada value. Emang dia berada di situ ada value-nya. Kita enggak tahu ya. Ini dalam banget, dalam banget. Enggak ada logo, dalam banget ini. Saya yakin ini ngomong ke siapapun. Saya lupa lagi masuk dalam artikelnya dia. Nanti kita saya share ya. Mengancam jalan mundur, mengancam mundur. Gini loh, orang kalau ngancam kan harus punya value ya. Iya kan? Harus ada bargaining-nya lah ya. Iya, gitu. Bargaining-nya gitu. Jangan-jangan, alhamdulillah gitu kan. Yang diancam mundur gitu. Yang diancam malah itu yang ditunggu. Kalau yang diancam mundur kan. Dia kan mengancam mundur bukan ke kita. Malah lebih kenceng nanti. Ke Pak Prabowo kan. Iya kan? Jangan-jangan Pak Prabowo loh. Syukur, alhamdulillah benar cuaca gitu.